bersama saya Jasmine Pratiwi dan masih di episode-nya Belanda. Saya sekarang ada di Amsterdam Central. Mau kemana ya? Ini adalah stasiun terbesar di Amsterdam. Dan hari ini baru sekitar jam 8 pagi pengen jalan ke namanya Roermond. Pernah dengar nggak? Ada kalau di Eropa atau negara-negara Amerika itu selalu ada sebuah outlet branded di mana negara-negara yang 4 musim biasanya kalau seasonnya sudah lewat itu barang-barang brandednya kemudian dilempar ke outlet butik ini untuk dijual dengan harga yang sangat miring. Jadi diskonnya luar biasa ciamik. Nah biasanya orang-orang Indonesia itu sini dari Amsterdam Central 2,5 jam ke sana sambil menikmati pemandangan di jalan yang cantik banget selalu. Saya akan cerita lagi nanti di sana ada apa aja branded, pokoknya semua brand-brand yang kita pernah dengar di Jakarta yang mahal-mahal itulah, itu semuanya ada, Gucci, Prada dan lain-lain. Nanti kita lihat ya diskonnya sesuper duper apa. Ikutin saya terus ya. Bye. Udah duduk manis di kereta 2,5 jam akan sampai di Roermond, jadi 2,5 jam bisa bobok cantik sambil ngeliatin pemandangan di luar. Nanti begitu udah keluar dari kota Amsterdam akan cantik banget. Udah sampai di Roermond, ini keretanya tadi udah turun dari kereta, keretanya mau jalan lagi tuh. Ya udah prit, berarti mau jalan tuh. Bye bye kereta. Dan dia bikinnya tuh selalu modelnya nyaman banget, kita buat keliling-keliling ke masing-masing di dalamnya. Setiap kali lokasi ada ratusan outlet branded. Di sini saya terakhir berapa? 3 tahun yang lalu mungkin ya. Waktu itu Christmas, jadi ada pohon Natal dan pas waktu itu memang agak sore, agak malam gitu, jadi pohon Natalnya udah pakai lampu-lampu cantik banget. Kita lihat ya ada apa aja branded di dalamnya. Ada tambahan lagi nggak dari waktu terakhir saya kesini? Yuk. Ini petanya tuh lihat. Jadi dia ada jajaran
outlet, masing-masing toko, jadi bukan kayak mall yang bertingkat gitu, tapi satu lantai dan masing-masing tenan ada ininya, ada tokonya masing-masing. Kita lihat ya. Udah malam, setengah harian puas keliling-keliling di Roermond Outlet di Netherlands ini. Tadi kesini sekitar jam 12-an kan ya, makan McD dulu terus mulai jalan jam 1-an lah. Sekarang udah hampir jam 7 malam, makanya sekarang nih biang lalanya udah keluar warna-warninya, jadi udah ceria. Puas tadi, mudah-mudahan saya udah videoin semua outlet-outletnya, udah ada bayangan ya gimana di Roermond Outlet ini. Saya tadi udah kesini pengen beli koper Samsonite, udah dapet kopernya, terus beli nyetok oleh-oleh kado buat setahun, nyetok kado udah aman.
Terus beli apa tadi ya? Sempat beli tas Prada juga. Jadi udah puas lah hari ini, mau balik lagi ke Amsterdam 2,5 jam lagi perjalanan nanti. Terus tadi minta mohon maaf nggak bisa bawa masuk di videoin ketika masuk ke toko karena nggak boleh. Tapi percayalah, diskonnya minimal 30% dan harga yang tercantum di situ untuk di beberapa butik juga kadang-kadang mereka lagi ada promo. Jadi misalnya ada dari harga yang tercantum di situ ada another 20% discount, atau kalau beli dua atau lebih ada another 30% discount gitu. Jadi digaranti pasti harganya akan jauh lebih murah daripada di luar dari outlet ini. Terus jangan lupa kalau beli barang di Eropa begini kan kita ada tax refund ya, nanti bisa diurus di sini juga. Tapi karena saya juga ada belanjaan di luar dari outlet, sekalian aja nanti tax refundnya di bandara, walaupun memang konsekuensinya ke bandaranya harus lebih cepat karena biasanya ngantri untuk ngurusin tax refundnya. Another berapa tuh? 10% mungkin ya tax refundnya. Jadi worth it lah tadi belanja-belanjanya. Oke, terima kasih yang sudah bareng-bareng saya setengah harian ini. Masih ada episode-episode lainnya di jalan-jalan saya di Belanda. Besok rencananya mau ke Groningen karena anak saya Raihan itu 3 tahun sekolahnya dulu di Groningen. Dia pengen kangen-kangenan ke sana. Saya ceritain lagi besok ya. Makanya jangan lupa subscribe supaya pada saat ada video baru dari saya itu loncengnya juga jangan lupa nyalain. Udah ada lonceng yang menandakan ada video baru. Terima kasih sekali lagi dan terima kasih juga buat rapper Arthur yang udah ngeditin videonya sekece ini. Ntar saya sambil jalan keluar masih akan saya videoin lagi yang perjalanan keluar untuk di insert-insert di sini. Sampai ketemu ya minggu depan. Tetap di Traveling Diary bersama saya Jasmine Pratiwi. Salam sayang buat seluruh keluarga di rumah.